Strike, strike. Babon, babon, babon. Babon. Babon, babon, babon. Babon. Wih, babon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Loyan Mancing. Di kesempatan kali ini saya sudah sampai di Waduk Jati Gede lagi. Tadi sebelum saya opening, saya lempar-lempar dulu sebentar di sana. Dan ini saya mau mencari spot lagi ke arah sana. Bersama teman-teman saya, sudah pada duluan. Di video kali ini saya menggunakan joran dari Orca Primus Hardtop 13 lip. Dan relnya dari Ryobi Ultra Power 500. Untuk PE ini saya menggunakan PE baru ya. Dari Radical Sumo X8 yang kemarin saya review ini. Dan leadernya menggunakan dari Kenzie Shock Leader. Oke. Untuk umpannya nanti menyesuaikan. Kalau ada hampala ya kita pakai umpan hampala, kalau ada gabus kita menggunakan umpan gabus. Simak terus video ini, mudah-mudahan saya ada strike di trip kali ini. Baru strike satu kali teman-teman, tapi sayang video strike-nya nggak kerekot. Aduh, saat saya strike baterai itu habis, saya nggak tahu baterai kamera saya habis. Pas habis saya strike baru baru sadar kalau kameranya mati. Aduh, adalah yang penting saya udah strike. Strike. Aduh. Strike. Hampala kedua. Tadi hampala yang pertama nggak kerekam ya. Aduh, nggak kerekor. Aduh. Nah, ini hampala kedua, teman-teman. Alhamdulillah. Lepas, hampalanya ukurannya sama dengan yang tadi. Sayangnya tadi pelarisnya itu nggak kerekam teman-teman. Saya baru sadar setelah ikannya landed ini tadi, ternyata kamera saya off. Aduh, tapi ya alhamdulillah lah, yang penting strike-nya, rekamannya mah juga penting. Alhamdulillah. Nah, dapat dua. Udah jam 10 nih.
baru dapat dua. Emang hari ini tuh agak sepi ya semburan hampalannya. Aduh, mocel, oi. Mocel, teman-teman. Strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat long cash. Strike. Strike. Strike, strike, strike. Strike, strike. Babon, babon, babon. Babon. Wih, babon. Babon. Babon, teman-teman. Wih, babon. Gak nyangka saya. Duh, grip saya di sana lagi. Saya harus ngambil grip dulu di tas. Oh, cepat 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 cepat. Ini dia teman-teman. Dibawa lari. Bobon, bobon. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bobon. Wah. Gak disangka, teman-teman. Waduh. Alhamdulillah. Aduh, gak disangka. Cuma lempar dekat aja loh. Ini babonnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini harus kita timbang ini. Sepertinya sih besar.
Lihat kalau dibandingin sama yang lain. Nih, yang tiga tadi segitu. Pakai umpan kecil padahal ini teman-teman. 5 gram. Tapi hooknya sempurna. Weh. Kita akan timbang ya. Kita timbang ya, mulai dari nol. Huh. 785 gram. Lumayan lah, 8 on tarikannya, tapi waduh, nggak ada 1 kilo, perasaan gede gini ya. Waduh, kita ulang sekali lagi. Iya, tetap ya, 785 on. Wih, mantap. Wih, alhamdulillah. Rezeki ini. Teman-teman saya udah pada pulang. Yang tadi pagi trip bareng saya. Kebetulan cuaca ini mendung. Jadi teman-teman pada pulang, takutnya hujan katanya. Pas saya masih ngalung-ngalung di sini teman-teman, saya penasaran, alhamdulillah malah di sini satu titik nambah tiga ya. Yang dari pagi itu ini nih yang udah kering nih, yang udah kering ini satu, dan yang satu dua tiga ini di sini semua satu titik teman-teman. Wah, alhamdulillah, rezeki emang gak kemana. Oh, disamber teman-teman. Aduh, mana tadi? Wah, disamber di sisi sini. Besar ini, sambarnya besar loh. Sayang sekali lepas. Mocal doh. Nyamburnya di sisi langsung dibawa masuk ke rumpan situ. Umpan saya langsung dibawa ke dalam, nyangkut ke rumput. Aduh. Mocal. Oke, teman-teman. Karena ini udah waktunya zuhur ya, saya mau akhiri trip saya kali ini. Alhamdulillah, hasil hari ini ada 4 ekor ya. Ini yang besarnya, ini yang tadi saya timbang. Hampir 8 on. Dan ini hampili-hampilinya, 3 ekor. Alhamdulillah, setengah hari dapat ini. Patut kita syukuri. Oke, cukup sekian trip saya kali ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman doyan mancing semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Doyan Mancing. Saya doakan semoga teman-teman doyan mancing semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a game, it's a